yang beli. Go. Ini nunggu antrian ya. Kita maju sedikit. Sekarang bisa nanti 2 jam kalau. Bisa 2 jam nanti. 2 jam lah. Iya. So. Siap diangkat ya, Bang. Oh, mantap. Rata-rata yang beli berapa porsi, Mas? Dan 500 sampai 700. Masya Allah. Banyak ya. Satu porsinya 25.000 ya. Iya. Tuh, guys ya. Hitung aja ya. 600 kali 25.000. Ini per hari omsetnya. Ini daerah namanya Cikini. Ya, Cikini Jakarta ya. Nah, di sini kita akan coba review nih. Ya kan? Makanan yang lagi viral nih sekarang nih ya di Jakarta nih ya. Kita lihat nih ya, ini lagi pada prepare nih. Wow. Kelihatan gak tuh? Gohyong. Tuh apa tuh ya? Saya juga belum tahu tuh apaan. Ini lagi prepare ya. Ini for your information guys ya. Ini belum jadi, baru prepare ya. Tapi yang order udah banyak banget nih. Yang order belum banyak banget nih. Kebetulan saya dapat nomor 1 nih. Kita akan coba ya, kulik lebih dalam lagi, ya kan, yang lagi viral Jakarta, ikuti saja keseruannya ya. Dari mentega, iya. Ini kuah gohyong ya, Bang? Iya, kuah gohyong. Dari apa mentega dicampur apa lagi? Banyak. Ini buat ini hanya mentega ada saus Inggris. Oh ya, buat mentega aja ya. Ini boleh-boleh tahu kan, banyak orang awam nggak tahu nih, Bang. Gohyong itu asalnya dari mana ya? Dari Cina ya? Iya, China. Oh iya, dari Cina. Ini masuk apa, Master? Kecap Inggris ya? Iya, saus. Saus ya? Iya, saus Inggris. Saus Inggris ya? Ini rata-rata yang beli berapa porsi, Master? 500 sampai 700 porsi. Masya Allah. Banyak ya. Satu porsinya 25.000 ya. Iya. Tuh, guys ya. Hitung aja ya. 600 kali 25.000. Ini per hari omsetnya. Kalau ini, Mas, ada takarannya apa? Ada takarannya. Apa feeling aja udah biasa? Takaran. Takarannya ada ya. Biar enggak berubah-ubah. Oh iya. Dari saus tomat. Oh, maaf ya, mantap ya, saus tomat. Ini bahannya berkualitas semua ya. Tuh. Kira-kira perlu berapa banyak, Mas? Apanya? Perlu berapa banyak saus tomat? 2 bungkus cukup? LB ya? 5 bungkus ya? Iya, mantap. Biar mantap, Bang. Iya, Mas ya. Ini porsinya kita nggak main porsi-porsi kecil, kelamaan. Kita main porsi-porsi besar aja langsung nih. Apa tuh, Mas? Saus tiram? Bukan? Betul, saus tiram. Iya, saus tiram. Masak saus perlu berapa menit, Mas, kira-kira? Sampai matang, Mas? Ya, bisa 15 menit. 15 menit ya? Sampai 20 menit ya. Kan ada yang nanya nih, Bang.
buat Goyong sendiri enaknya masakan dadakan ya. Jangan ready stock ya. Iya. Karena kita itunya angetnya ya. Lebih mantap ya, garing ya. Guys, masuk air nih. Tuh. Air matang ya masuk tuh. Tadi ya kurang lebih ada 15 liter guys. Kita jualan butuh bikin 5 kuali ini. Oh, bikin 5 kali bikin? Iya. Masya Allah. Kan satu ya, 5 ya, kali ya? Banyak ya. Nanti habis bikin lagi ya. Iya, mantap. Ini Mas kan ada yang belum tahu ya? Ya. Itu sejarahnya dari mana sih, Goyong itu dari mana awalnya? Ada yang tahu nggak tuh? Awalnya ya dari mana? Cina ya. Chinese food. Apa ada dulu pernah otodidak apa belajar juga dulu? Ya, itu sama teman. Sama teman ya. Oke. Okay. Ini mau coba di daerah apa namanya bang? Gimana? Mau dicobain di daerah apa namanya bang? Di daerah Cikini. Cikini ya. Stasiun Cikini. Pokoknya strategis banget ya. Tepatnya di depan BCA. BCA ya. Samping banget dan besar. Ini airnya masih kurang 15 liter, tambahin lagi tuh. Ini bikin 5 kuali gede. Oke, ini dengan abang siapa nih bang? Arif bang. Arif ya? Iya. Ini kita lagi bikin apa nih bang? Bikin adonan goyong. Adonan goyong? Iya. Ini yang udah masuk apa tadi bang? Tepung ya? Bukan? Iya, tepung. Tepung sama apa lagi bang? Sama ayam ya? Bakso, belum bang. Ya? Sama bakso, cincangan bakso. Oh iya, ada ayam, ada bakso ya? Iya. Diaduk dulu sampai rata. Ini... Wow, mantap ya. Sampai berapa ember kira-kira tuh bang? Ini sampai puluhan ember, gimana ya? Berapa? 5? Lebih? Lebih. Wow, mantap ya. Iya bang. Ini udah nih bang? Belum? Udah. Masuk apa bang? Ini kita masuk daun bawang ya bang? Iya bang. Daun bawang. Ini bang Arif bahannya apa sih bang? Tepung, daging ayam, bakso, daun bawang udah cukup? Iya, masih ada lagi bang. Ada lagi? Telur. Bumbu ya? Iya. Garam ya? Tadi rawit kita semua ya dia? Tuh. Nih. Ini apa nih bang, daging ayam? Iya bang, daging ayam. Mantap. Ini penyedap ya bang? Iya penyedap. Oh, ini garam. Herbal apa sih anu? Iya, garam. Ini ada takarannya apa main peeling bang? Hah? Peeling aja pada takarannya? Oh, peeling bang. Peeling aja bang, udah biasa ya bang? Iya. Telur udah belum? Telur? Belum, guys. Iya. Pinten bang, telurnya bang? Masuknya? 40-an bang. 4? Iya, 40. 4 dulu ya? Iya. 40. Oh, 40 masuk? Iya. Bisa 4, 40 guys. Ini kira-kira timnya ada berapa orang bang? Banyak banget bang, lebih dari 5 lebih ya bang? Iya, ya sekitar segitu bang. Iya mantep bang. Soalnya kalau ngejar sedikit gak kelar bang. Keteteran bang, kayaknya bang. Kalau itu bang. Wah mantap. Tuh, arum tangan. Sugieris nih guys. Ini dari jam berapa sampai jam berapa bang? Dari jam 4 sampai jam 12 bang. 12 ya? Iya. Tiap hari buka? Tiap hari bang. Non-stop tanpa tutup ya? Non-stop bang. Mantap. Pasukan anti. Hah? Pasukan anti libur bang. Oh iya mantap. Pasukan ya. Anti libur bang. Iya. Nah.
Berjuang rupiah. Ya? Berjuang rupiah. Berjuang rupiah benar, mantap. Bang, di sini selain jual goyong apa ada lagi, Bang? Apa spesialis goyong aja? Jualnya apa lagi, Bang? Menunya, Bang? Ini aja. Ya. Ada lagi? Ada lagi tapi masih di ini, di handle. Biar capek semangat ya Bang. Udah Bang? Ya Bang, soalnya cuan gede Bang. Iya. Mantap ya Bang. Mantap Bang. Tadi denger katanya berapa sehari? 600 ya? Iya. 600 porsi ya? Porsi. Masya Allah. Ya amat ya Bang. Alhamdulillah Bang. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Udah berapa lama sih Bang di sini Bang? Jualan Bang? 3 bulan Bang. Hah? 3 bulan. 3 bulan guys. Tuh, langsung viral tuh. Ledak nih, ledak nih. Ini Bang Arif belum mau cobain di daerah apa namanya? Gimana? Mau dicobain di daerah apa namanya nih Bang? Ini daerah Cikini. Cikini Bang ya? Iya, Cikini dekat stasiun. Dekat stasiun ya? Cikini ya. Gondang Dia ya Bang? Iya, Cikini Gondang Dia Bang. Oh, iya nih Bang. Ini abang nih khusus spesialis kupas telur ya bang? Enggak. Ada lagi nih. Jadi bang belum? Tepung ya. Kurang? Sudah bang. Oh cepat sini. Ini di depan kita lagi bikin lubukus ya bang? Ya. Lagi ngelipat ya bang? Gulung. Lagi gulung ya bang? Ini kan ada yang tanya nih bang, itu kulitnya dari kulit apa bang? Dari telur sama sagu. Telur sama sagu ya? Ya. Udah ada bagian tugas masing-masing ya bang ya? Iya ada. Jadi yang ngegulung bang ya, yang ngegoreng, yang bikin adonan ya bang. Ini bikin apa bang? Lemnya bukan? Iya. Biar lengket ya bang? Iya pakai lengket telur. Telur sama tepung? Tepung terigu apa tepung apa bang? Tepung sagu. Tepung sagu biar lengket ya bang? Iya. Langsung dipotong ya bang? Potong langsung nanti kalau udah minyak panas. Dapat berapa potong bang? Apa seadanya? Sedapatnya aja. Sedapatnya aja bang ya? Oh langsung bikin lagi adonan kedua nih. Mantap. Bang jualan udah berapa lama sih bang? Kurang lebih baru 3 bulan. 3 bulan bang? Rasa nggak bang langsung viral gini rame bang? Nggak nyangka nggak bang? Nggak nyangka bang itu. Tuh. Ada ini nih. Tadi bang, bahannya bang daging, ada... Abang bahannya bang daging, tepung, terus tahu, bakso ya bang? Sama daun bawang ya? Sapi ayam yang dan bawang sama telur. Sama telur sama gulai.
langsung bisa apa gagal dulu bang pernah robek? Ya namanya proses pasti pasti banyak gagalnya. Oh, ada gagalnya juga bang ya? Pernah robeknya juga ya bang? Iya sama aja. Ya. Tergantung mulinya juga sih. Iya bang. Kadang kurang telur robek. Kadang kurang telur robek ya bang. Ada 2-3 cm kayaknya. Iya. Itu kalau goreng kira-kira perlu berapa lama? 10 menitan. 10 menit baru jadi. Iya. Ini kita lagi ngapain nih bang? Motor cabai buat saus bang ya? Buat apa? Penyedap juga. Penyedap juga? Iya. Bikin pedasnya. Buat naburin. Iya. Ini cabainya cabai rawit atau cabai hijau panjang? Rawit, rawit. Jadi pedas ya bang? Iya. Rawit. Ini guys, antriannya tuh ya. Ada nomor 1 tuh. Oh, antriannya ya. Kata untang 32. Beli kan cuma 1, 3, 9, banyak. Tapi ini ada yang nanya ini kira-kira berapa menit ngegorengnya ya? 10 menit ya? Oh iya, iya. Ini biasanya sampai jam berapa mbak? Nyampe viral nyampe serambi ini kira-kira nyangka nggak mbak? Sampai sebanyak ini mbak? Iya, nyangka mbak ya? Soalnya kita kan baru di sini. Baru berapa bulan mbak? Setengah. Setengah ya? Buat teman-teman semua. Iya. Katanya nyampe 600 porsi bener ya? Iya. Insyaallah ya, 600 porsi guys. Kali aja 25.000 berapa tuh? Ya. Mantap. Ini bang Arif ya? Ini kan lagi goreng bang. Itu dia dari lingkaran yang nggak keluar ya? Dari lingkarannya? Jadi ngikat ya? Iya. Rabuyar ya? Rabuyar ya? Iya, itu bang. Itu dari ya. Dari telur ya? Dari telur. Bang. Dari tepung juga ya bang? Iya. Jadi bikinnya nggak keluar ya? Iya. Jadi masih ngikat di dalam ngikatnya. Masih. Ini udah kering belum? Belum siap. Belum lagi. Belum lagi ya? Ini udah siap diangkat bang? Iya. Mantap lagi bang. Siap jual ya bang? Iya. Banyak yang antri bang, Udah banyak yang antri. Iya bang, kan banyak lagi bang ini. Iya. Udah, waduh, mantep nih bang. Sekarang bisa nanti 2 jam bang. Ini bisa 2 jam nanti. 2 jam bang? Iya. Siap diangkat ya bang? Oh, mantap. Sekali bikin 5 kuali ya? Ya, nanti juga nanti. Oh nanti? Karena ada yang oh iya. Ini udah selesai apa dicampur lagi bro? Ada yang dimasukin lagi apa udah cukup? Udah? Udah ya, masih banyak. Yang tadi kan udah mateng. Udah mateng ya? Timnya ada berapa orang nih semuanya? Banyak ya? 5? 6 ya? Oh iya, mantap ya. Karena kalau sedikit keteteran nih mas ya. Soalnya ini banyak banget ya.
sampai dari jam 4 sampai jam 12. Iya. Ini nggak berhenti-berhenti ya. Masak terus ya, Mas. Masya Allah ya. Oh. Kayak robot. Kayak robot ya, Mas. Yang penting asal kuat aja ya. Iya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, kecap juga ada ya. Kecap juga ya, Mas. Ini kan kurang lebih ada 3 bulan ya, Mas? Iya, 3 bulan. Iya. Ini ada usaha Bohyong, ada kendalanya nggak sih? Apa hambatan, apa lancar-lancar aja? Udah, kalau masalah kendala itu banyak sih. Apa tuh biasa itu, Mas? Ya, yang jadi pokoknya. Contohnya kalau kayak... Kalau diceritain, oh, iya. Suhu nggak kelar. Oh, kelar ya. Tapi kalau bahan-bahan gampang didapat ya? Alhamdulillah, gampang. Kalau cuaca paling ya cuaca ya? Cuaca hujan paling kadang-kadang ya. Mungkin yang lagi ada yang merintis nih, ada tips-tipsnya nggak biar berkembang? Untuk kan ada banyak pengusaha yang mau lagi merintis nih, biar bisa berkembang maju, ada nggak tuh tips-tipsnya tuh? Apa ya? Barangkali boleh dibisik-bisikin tuh salah satunya. Nggak ada sih. Tips apa ya? Apa harus semangat dulu? Wah, semangat terus. Iya. Karena perjuangannya merintisnya itu luar biasa. Iya, berat Mas ya. Ya pertama tuh jualnya cuma berdua sama istri gitu. Iya. Harapan-harapan kedepannya apa nih? Buat kedepannya? Kedepannya ya iya. Semua bisa lancar, aman, berkah, barokah. Bisa buat, bisa mengembangkan usaha lagi. Apa mau buka cabang lagi atau gimana Pak? Begini dulu Allah, sementara. Ya, pembeli, customer itu merasa puas. Iya, mulut Mas ya. Oke, makasih Mas Dar ya. Oke, siap. Semoga tambah sukses ya. Amin. Tambah laris. Amin. Tambah rame juga. Amin. Makasih Mas ya. Amin, siap.